apa-apa, tak tahan-tahan dulu guys. Nanti lihat di depan-depan sana nih, di ujung-ujung sana jualan apa, biar gak beli di sini semua. Bebek aja Dan. Bebek apa-apaan emang Dan? Bebek. Bebek Jili. Bebek. Kita ini coba ikut iring-iringannya truk cat bis habis ini guys. Katanya Jidan suruh ngikutin. Jalan berapa nih truk cabai di depan ini nih. Loh, loh, mepet kanan truk cabainya Jidan. Mau nyalip bis Jidan, truk cabainya Jidan. Salib. Nah, sudah ada rest area guys. Kita berhenti dulu ya Jidan. Jidan kalau mau tidur lagi ya. Papa juga mau tidur lagi sambil nyari di Google Map wisata apa aja yang di dekat-dekat Boyolali sini. Biar nanti sampai Semarang sore hari. Oke, kita kacanya buka dikit gak apa-apa Jidan. Cekak panas. Paket aku ada suara bebek. Tak kira bebek mau nyosor aku ya Jidan. Dikunci sudah pintu. Oke. Popok dulu papa ngantuk. Kita lihat ban guys, panas enggak aman. Kalau panas itu berarti piringnya ada yang rusak atau remnya macet gitu guys. Aman. Aman. Aman, oke. Kita tidur dulu bentar. Ngamuk tak tutup ya. Jangan terlalu lebar bukanya Jidan, banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Dikit-dikit bikin nggak konsen. Nah, bubuk ya Jidan. Nanti habis ini kita jalan-jalan Jidan, biar gak ngantuk. Kakak juga sudah tidur. Ya Allah, kita kok seru sekali nih dengan suara bebek. Aduh, adik. Oke, papa tak tidur di kakinya di lubnas itu guys. Seakan-akan di sawah aku guys. Deket, kwek tuh. Inverter sudah tak nyalakan guys, nanti kalau panas kipas angin tinggal dinyalakan nih. Tidur dulu satu jam deh. Ngantuk papa, biar ada gunanya nih punya motor home. Bisa tidur berhenti di mana saja ya kan. Nanti kalau sudah gak ngantuk kita cari pasar untuk masak.
kita lanjutkan ke Desa Lerep. Karena desa wisata Lerep kayaknya guys, yang nilainya 4,7 kalau di Google Map. Jidan dipakai sabuk pengaman nih Jidan. Adik menggambar. Adik melukis, nggak mau kesini dia guys, nggak mau masuk ke depan, lukis di belakang katanya. Desa Lerep kurang 65 kilo. Ada event khusus di sana, tak lihat di internet. Ada apa festival apa gitu, jadi tak lihat ya guys, keburu kesiangan. Adik, ayo dek, sini dek. Sama papa deh, sama Jidan deh. Gak mau dia deh masih guys. Daripada nanti pas kita turun di tempat wisata Jidannya gak kuat bangun, ngantuk, lebih baik kesuruh tidur dia. Yang dipakai ini celananya Mas Manda itu guys. Ini kita sampai di Kota Ungaran guys. Seperti ini nih tampaknya Kota Ungaran. Jalan turun sempit, gini aku kok ingat jalan di Padang itu ya guys, yang deketnya Gawa Jepang arah ke mana, Valai-Valai itu, apa namanya dia, mirip-mirip begini, sempit-sempit begini, kanan kiri tebing gini nih. Ada orang sebelah kiri tanya, oh, ini bener ke desa wisata Lerep apa gitu. Yang naik ini bener aku nih. Head north, then slight left. Jalannya sempit itu di depan tuh. Jangan-jangan satu arah atau apa gitu loh. Terus kalau jalan yang ini inget-inget itu loh, ke jalan air panas di apa itu ya, Beras Tagi. Jalannya sempit gini, atau jalan melihat sunrise di Toraja guys. Jalan ke wisata kulinernya tuh sempit, terus nanjak juga, semoga bisa lewat ya nanti. Mudah-mudahan bisa deg-degan aku guys. Mundurin susah ini karena gak bisa. Aduh, ayo, kamu bisa guys. Mana desa wisatanya? Aduh, beneran ini desa Petulan ini. Jalannya off road.
Wah. Ini pasar kuliner. Mana kak? Lo kok sih ngojek mana rek? Ngojek? Ya Allah, masih ngojek lagi rek. Tadi kok nak pas ojek itu mah? Ini tadi Mama aku ajak naik ojek, katanya mau jalan kaki aja guys. Kayaknya Mama sudah sadar kesehatan ini kayaknya Mama. Di Lubna juga gitu. Jadi kayaknya berangkat jalan kaki, nanti kalau capek jauh baliknya kita yang naik ojek. Ki, nanti kalau baliknya capek naik ojek baliknya yo. Ayo. Nanti baliknya aja naik ojek, kasihan nih Linu nanti kaki suruh mijitin papannya. Ayo. Jalan kaki yo. Yo. Ayo. Kita kemarin 3 kilo, Dik. Itu gerak jalan itu. Ini 500 meter aja. Enggak, nanti baliknya aja. Enggak apa-apa, olahraga. Mari ya, Pak. Tuh, sudah ada suaranya, guys. Sayup-sayup. Gending-gending Jawa tuh. Nyampe akhirnya guys, jadi ya mana yang jual jajan dek? Ada jual nasi nggak nih? Lapar, walah, pakai restoran gitu ya guys di sini ya. Kayaknya sih cuma dikasih nama pasar. Coba kita lihat ya. Ini kita harus tuker koin nih, bayarnya pakai koin di sini. Tuh. Nanti di sana misalnya nganu lapak sisa disusui. Nanti kalau sisa ininya bisa ditukar uang kembali. Oh, kalau nggak habis bisa ditukar lagi. Oke, mantap. Mbak yang 10 ribuan lagi 50. Ini beli lagi nih, tadi beli 100, Mama tambahin 50. Takut gak cukup. Wih, banyak duitnya tasnya adik. Ayo ditutup. Tutup, ayo tutup. Ditutup. Juga ilang. Nih, Papa tak tahan-tahan dulu guys. Nanti lihat di depan-depan sana nih. Di ujung-ujung sana jualan apa. Biar gak beli di sini semua. Ayo Jidan. Ayo ke depan Jidan. Ayo. Ayo mah jalan ke sana dulu mah. Nanti baru balik dilihat mana yang kita suka. Ini kayak enak kafe guys. Di sini. Ini nggak tiap hari loh guys di sini nih. Sebulan 2 kali kalau nggak salah. Pak, ini sih dibungkus godong jati. Apa ini mah? Bisa habis, ya wes, balik, ngoleh tempat duduk. Balik, habis tempatnya. Karena tuh lo kosong tuh, ayo cepat balik yuk. Ayo, balik kita guys, cari tempat duduk. Habis di sana yuk. Duduk dulu, kita booking tempat yuk. Sini loh. Nah, kita duduk sini. Oke. Duduk sini, nungguin tempat duduknya gantian pesen. Bu, nasi gorengnya berapaan bu? Satu topeng 5.000, komplit 10.000 pak. Berarti satu porsi komplit 10.000? Iya. Ah, murah guys. Enak nih. Pedas apa sedang pak? Pedas. Mantap, murah 10 ribuan guys. Lengkap ini, tambahin micrit-micrit ini. Aku yang kepengen ini nasi goreng ini sama gudeg. Iya. Gudeg gimana sih enak bu? Ayo. Mana ya? Yang mateng enak gitu loh, sebelah mana bu? Sana mungkin pak. Oke. Papa belikan ini adik kasirnya nih. Di bawah adik semua.
beli apa ya? Adik, terus itu ada sego buntil. Tak kira tadi sego kuntil, Adik. Ternyata sego buntil. Ayo sana beli 2. 5.000. Berapaan, Bu? 5.002, Bapak. 5.002. Ini gue. Dapat 2 potong. Oke. Boleh deh. Cik. Cukup, Bu, cukup. Iya, Bu. Buntil itu apa ya, Bu? Buntilnya ini dari daun pales, dalamnya kelapa berbuntil. Oke, boleh. Tambah apa ya? Tambah ini. Saya kasih gorengan apa? Ini. Iya. Ini pindang. Iya, boleh. Saya ini. Ada kambing-kambingnya habis. Ayo. Iya, boleh. Sudah, berapa, Bu? Ya, wes. Ya, Adik, bawa, Adik. Makasih ya, Bu. Iya, iya. Jidan, Jidan tahu nggak mak apa ini? Ini loh, daging apa nih? Nggak tahu. Ini anak ayam kok tega loh Jidan. Makan anak ayam. Nanti makan apa adik? Ayam. Ya Allah, enak-enak makanan nih rek. Rusak dietku rek. Ada yang tahu nggak guys ini? Ini nasi bakar atau apa ya? Wow, nasi gorengnya rek, mantap rek. Duh. Si Piki, foto Piki. Oke nak. Hmm? Piki kayak punya adik. Sekarang kita lihat guys, sego buntil seperti apa nih. Oh, mirip-mirip nganu kayaknya nih. Apa mah? Sego jagung, sego kulit. Apa guys? Ini kayak cairannya gudeg. Apa namanya iki yo? Ana jidan mangan, Pak. Hmm. Dewe antek nang mana-mana. Nang dhewe kono lha iya dhewe kono. Bebek. Bebek cilik. Heeh, yo bebek. Kakak minum apa itu, Kak? Kunyi rasem. Wih. Untuk bisa minum bisa dia mah? Dua kali. Pengen apa lagi nih, pengen buat kenang-kenangan juga nih. Di Lupna nih koinnya nih katanya dibawa pulang. Jidan bawakan, Jidan tolong. Yuk. Apa sak keranjang katanya kakak ayam. Keranjangnya yang besar isinya dikit. Ini tadi mau naik ojek gak jadi guys. Kita bilang ayo mah jalan kaki mah turun nih. Biar apa yang kita makan berkurang nih, kebakar kalorinya. Ya Jidan ya, kuat gak Jidan? Adik masih kuat gak jalan kaki? Ini Jidan sudah semangat ini guys. Sudah lari-lari tuh coba. Ya kan? Makanya nih ikut papa nih kayak gak mau gitu dia. Karena makanya terlambat. Itu daerah Opi. Banyak kuman teman-teman. Apa dek? Ini tanaman apa ma? Senikir lagi. Apa ma?
Tanaman apa ini ya, guys? Mikir kena dipangan nah iku opo. Guys mikir. Kayak ganja ini, guys. Mari ke papas. Ayo. Gak tahu ini. Nanti kita tanya penonton ya. Kemis baru masuk, maksudnya. Kemis baru masuk, jidan itu. Lah, kok bisa? Jidan itu. Masuk lo kemis, jidan. Yo. Kok gerimis, rek. Yo. Aku masuk. Itu udah dibuka, Pak. Yo. Kok udah, rek? Kok gerimis, rek. Wih, jidan nih. Selalu ingin di depan, jidan. Ayo. Jidan ya soalnya cepat, ya orang teh. Lepas kulkas pun enak.